Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senapan Fabris Channel. Dan di video kali ini kita akan tes akurasi lagi ya. Dan kali ini yang kita coba adalah subwoofer mini lipat seperti ini. Dan di sini sudah saya lengkapi dengan teleskop juga ya. Oke, bagaimana nanti performa dari senapan ini, langsung saja kita simak. Oke ya, untuk jarak tembaknya, kita akan mulai dari sini. Dan di sini kita udah ada meteran ya, ini alat ukur ini. Dan untuk sasaran ada di sana, dan kita akan lihat berapa meter jarak antara dari titik ini hingga ke sana. Kita lihat dulu ini. Untuk sasarannya ada di sini kaleng ini ya. Dan ini bisa dilihat untuk jaraknya ini sekitar 15 meter ya. Oke. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita coba dulu ya. Kita akan di sini main dengan 7 kali pompa. Masukin mimisnya dulu. Oke, kita coba tes akurasinya. Ntar ini kurang nyaman. Kita coba yang pertama ya, tes akurasinya. Oke, langsung jatuh. Kita coba tengok ke sana langsung. Oke, kita lihat hasilnya ini. Nah, ini 15 meter. Dan kita coba lagi ya ini. Jatuh belum tembus ini ya. Oke. Kita coba lagi. Tadi 7 kali pompa. Dan kali ini kita coba langsung 12 kali pompa. Kita uji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, kita sesuaikan lagi. Kena lagi ya, kita coba cek lagi. Ini 12 kali pompa ya. Oke, kita coba dengan akurasi yang lebih jauh lagi. Ini 15 meter, kita coba agak mundur ya, mungkin 20 atau 25 meter. Oke, sekarang kita coba dengan jarak yang lebih jauh. Dan ini bisa dilihat ya, kita di sini jaraknya 20 meter dari sana ya. Sana ya. Tetap kita akan tembak dari sana dengan jarak 20 meter dan dengan sasaran yang sama. Oke, langsung kita uji akurasinya. Oke. Dan ini kita coba untuk tes akurasi yang terakhir ya, dengan jarak 20 meter. Di sana, apakah senapan untuk kelas klik mini ini mampu untuk jarak akurasi 20 meter? Langsung saja kita eksekusi. Kali pompa ya, mudah-mudahan bisa ini 20 meter. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh. 20 meter ya. Langsung saja kita lihat bagaimana hasilnya ya. Ya, 20 meter untuk senapan angin mini seperti ini masih mampu. Dan kita lihat ini dia ya. 20 meter. Dan perkenaannya masih sama di sini. Oke. Sekian video tes akurasi kali ini. Dan untuk Anda yang mau order seperti biasa, silahkan langsung hubungi kontak yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap supportnya untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng yang ada di sebelah kiri bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.